Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah-Nya kita dapat hadir dalam acara Grand Opening Bank Perekonomian Rakyat Modern Express Kantor Cabang Bulukumba. Yang kami hormati Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Andi Mukhtar Ali Yusuf, dalam hal ini yang mewakili Asisten 2 Bapak Andi Esther Benmu. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asri Sultan Dairaja, Bapak Dr. Rizal Ridwan Dakti. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Bulukumba, AKBP Suprianto SIK MSI, yang diwakili oleh Kasubag Renpolres Bulukumba, itu Alimudin SH. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Pos Bulukumba atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan bank yang hadir. Yang kami hormati Bapak Camat Ujung Bulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Lurah Caile atau yang mewakili. Juga Bapak Ibu yang turut menghadiri acara melalui virtual meeting. Yang kami hormati Founder PT Modern Multi Arta Group, Bapak Bob Sugiyarto, Bapak Sony Waklau, dan Bapak Robinson Sanjaya. Yang kami hormati Komisaris PT Modern Multi Arta Group, Ibu Sylvia Sugiyarto. Yang kami hormati Direktur Utama PT Modern Multi Arta Group, Ibu Lita Sofia. Yang kami hormati Ibu Jenny Rustan selaku Komisaris Utama BPR Modern Express. Yang kami hormati Bapak Freddy Munas selaku Direktur Utama BPR Modern Express. Yang kami hormati Bapak Dani Davidson Sumampo selaku Kepala Divisi Bisnis Area 2 BPR Modern Express. Yang kami hormati Bapak Ferdi Petrus Kapi selaku Pimpinan BPR Modern Express Cabang Makassar. Yang kami hormati Bapak Andi Albarius selaku Pimpinan BPR Modern Express Cabang Bulukumba, serta yang kami banggakan seluruh tamu undangan yang hadir, baik secara langsung juga yang mengikuti melalui virtual meeting. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu satu, pembukaan yang sedang berlangsung; dua, sambutan-sambutan; tiga, pemotongan tumpeng; empat, penyerahan souvenir; lima, pembacaan doa oleh Ustadz dan pendeta; dan yang keenam, ramah tamah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya membuka dengan pantun Bunba. Di Gunung Kuba ada Tanjung Biru. Pantainya indah dipandang mata. Kakak. Hati senang, jiwa bergembira. Kita berjumpa di sebuah acara. Yang saya hormati Bapak Bupati Gunung Kuba, Bapak Andi Mokhtar Al Yusuf, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Asisten 2, Bapak Andi Asdar Bumbu. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Abdul Sultan Raja, Bapak Dr. Jalur Tuan Dapi. Yang saya hormati Bapak Kapolres Gunung Kumba yang diwakili oleh Kasubag Ren Polres Gunung Kumba, Bapak Ibtu Ali Mudi Fesa. Kita tadi ada cerita juga lama juga ya. Terima kasih. Dan kemudian para Bapak Ibu Kepala Dinas yang saya hormati Kabupaten Gunung Kumba yang mewakili, juga Bapak Kepala Kantor Pos Gunung Kumba atau yang mewakilinya, yang saya hormati juga Bapak Ibu Pimpinan Bank yang pada saat ini juga berkesempatan untuk hadir, dan juga Bapak Camat Ujung Bulu, Bapak Lurah Cahile, dan juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Gunung Kumba yang saya saat ini hadir. Juga yang saya hormati adalah founder PT BPR PT Modern Mutiara Group, Bapak Bu Sugiyato, Bapak Sunyoto, dan Bapak Robinson Sanjaya. Sama-sama mungkin kita di secara virtual. Juga Komisaris PT Modern Mutiara Group, Ibu Sylvia Sugiyato, yang saya hormati Direktur Utama PT Modern Mutiara Group, yaitu Ibu Lita Sofia. Yang saya hormati Komisaris dan Direksi BPR Modern Express, Ibu Jenny Rustan selaku Komisaris Utama, dan Bapak Freddy Wunas selaku Direktur Utama BPR Modern Express yang menghadiri melalui virtual meeting. Yang saya banggakan Bapak Sergi Petrus Kampi selaku pimpinan BPR Modern Express Cabang Makassar, dan juga Bapak Andi Alban Yunus selaku pimpinan BPR Modern Express Cabang Bulu Kumba, serta seluruh tamu undangan yang saat ini bisa hadir secara langsung dan juga yang mengikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada hari ini, Jumat 22 September 2023, PT BPR Madura Express dapat mengembangkan sayapnya dengan berekspansi di Kabupaten Gunung Kumba, dan dengan perkenannya kami dapat membuka kantor cabang yang ke-47 Pak di Gunung Kumba. Baru-baru juga kami juga membuka kantor cabang di Labu Bapak, itu yang ke-46. Yang di Gunung Kumba adalah yang ke-47. Bapak-Ibu yang saya hormati, sebagai institusi keuangan Bank BPR Modern Express, ini telah beroperasi selama 3 dekade lebih, sejak tahun 1988, dan Bank BPR Modern Express telah berkembang di sebagian besar provinsi Indonesia bagian timur. Di tahun ini, pada bulan Mei 2023, Bank BPR Modern Express atas inisiasi dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi bank penerima penggabungan dari 9 BPR milik PT Modern Mutiara sebagai pemegang saham pengendali, dan dengan terjadinya aksi korporasi ini atau merger ini dari 10 entitas BPR itu menjadi satu entitas BPR. Ya, di mana 10 Bank BPR Group ini yang pemegang sahamnya pengendali adalah PT Modern Mutiara,
yaitu antara lain BPRI Rian Sentosa di Jayapura, kemudian BPR Palu Lokadana di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, BPR Modern Express Jateng di Kota Semarang, BPR Modern Express Maluku Utara di Ternate, BPR Modern Express Papua Barat di Manokwari, BPR Modern Express NTT di Kota Kupang, BPR Modern Express Sulawesi Selatan di Makassar, BPR Modern Express Sultra di Kendari, dan BPR Modern Express Surut di Manado. Mereka telah resmi menggabungkan diri atau merger ke dalam PT BPR Modern Express yang berkantor pusat di Kota Ambon sebagai bank penerima penggabungan. Sehingga jaringan kantor bank BPR Modern Express saat ini sudah ada 68 jaringan kantor, ya, termasuk kantor cabang Bulukumba yang ini yang merupakan kantor cabang yang ke-47. Jadi kami sudah tersebar di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Pada saat ini, menurut laporan dari majalah Info Bank yang terakhir, bahwa kami menduduki posisi peringkat kedua BPR dengan aset terbesar secara nasional dari sekitar 1.600-an BPR di seluruh Sulawesi. Pada laporan publikasi semester 1 tahun 2023 bulan ini, aset BPR kami tercatat sebesar 6,7 triliun rupiah dengan jumlah nasabah lebih dari 100 ribu nasabah. Portofolio kredit yang diberikan adalah sebesar 6,1 triliun rupiah dengan komposisi simpanan dana masyarakat yang dihimpun itu untuk dalam berupa tabungan sekitar 435 miliar dan deposito sekitar 2,9 triliun yang berhasil kami himpun. Dikuatir semuanya dijamin oleh LPS, Pak. Karena kami adalah peserta pejamin di bawah LPS. Dan sebagai informasi bahwa suku bunga untuk deposito di BPR itu 2,5% di atas dari suku bunga penjaminan yang oleh bank umum, Pak. Jadi lebih tinggi. Dan ini memang nggak usah khawatir kalau kok tinggi, lebih tinggi ya. Enggak, itu memang dari program pemerintah memang BPR diberikan lebih. Adapun rasio NPL dari BPR Modern Express tercatat 0,86% di bawah 1%. OJK mensyaratkan tidak boleh 5%, tapi kami di bawah dari 1%. Ya, rasio permodalan KAP atau KPMN itu 16,5%. Sedangkan yang dipersyaratkan oleh otoritas itu adalah 12% minimal. Tapi kami jauh di atas itu, 16,5. Dengan kualitas aksi produktif sebesar 0,89% dan loan to deposit ratio sebesar 94,31%. Sehingga BPR Modern Express dikategorikan sebagai bank yang sehat. Baru-baru ini, Pak, di bulan lalu, itu kami beberapa yang merger itu kami mendapatkan ketiga bank besar itu mendapatkan Infobank Award dulunya. Dan yang beberapa itu setiap tahunnya mendapat Infobank Award. Bahkan dari beberapa kami mendapatkan Platinum. Itu yang 10 tahun lebih berturut-turut mendapatkan award dari Infobank. BPR Modern Express mengelola berbagai program unggulan, diantaranya adalah tabungan solusi, tabungan simpel, dan deposito modern untuk layanan penghimpunan dana. Dan untuk kredit, penyaluran kredit adalah mempunyai produk kredit pegawai plus, kredit pensiun. Kredit pegawai plus mungkin saya sebutin adalah yang persiapan untuk pensiun, Pak, bagi pegawai plus. Ya, kredit pensiun, kredit pegawai swasta, kredit usaha, dan kredit super mikro untuk layanan dewan kredit yang untuk masyarakat kita. Dan BPR Modern Express ini kedepannya terus meningkatkan pelayanan di sistem digitalisasi dengan perangkat perbankan elektronik, antara lain sebagai penerbit kartu ATM yang bisa digunakan. Kami sudah siapkan untuk di kantor cabang Bulukumba ini, Pak, di ruangan yang di sebelah depan. Mesinnya sementara di transportasi, tetapi ruangan kita sudah siapkan juga, sehingga nanti akan memudahkan
dari nasabah-nasabah yang ada di daerah Bulukumba dan sekitarnya untuk menggunakannya. Dan ATM ini untuk memudahkan nasabah untuk bisa bertransaksi tanpa harus ke kantor. Dan juga selain itu secara digitalisasi pengajuan kredit kita sudah bisa juga lakukan itu secara digital. Jadi secara digital kita menggunakan sistem yang bisa di lokasi mana saja itu bisa langsung. Tinggal nanti pada waktunya baru dokumentasi yang disusun untuk memudahkan supaya nasabah tidak bolak-balik bahwa berkas ini nanti balik lagi. Ya, kami tahu bahwa banyak kami punya nasabah-nasabah itu yang mempunyai waktu yang terbatas. Jadi bagaimana kami memikirkan untuk menjemput bola supaya memudahkan dari nasabah-nasabah kami. Jadi menciptakan dengan layanan untuk pemasaran kredit dan permohonan itu bisa secara digital. Pembukaan rekening tabungan juga dilakukan secara digital dan beberapa hal yang lainnya masih dalam pengembangan. Di mana rencana pada tahun 2023 akan menambah jaringan ATM ya di berbagai tempat termasuk yang di sini dan juga pengembangan untuk mobile banking. Karena sekarang zamannya udah digital lah ya. Kalau nggak pakai mobile itu aduh kayaknya kok ketinggalan gitu ya. Jadi BPR juga kami juga harus terus mengikuti untuk era sekarang ini. Ya. Pada kesempatan yang bahagia ini, perkenalkan kami juga menyampaikan dan mengundang untuk jangan ragu menyita dana Bapak dan Ibu di bank kami, baik itu deposito maupun tabungan. Nanti rekan-rekan kami yang ada di sini siap tak untuk membantu. Ya. Pembukaan cabang Bulukumba ini merupakan bagian dari rencana bisnis bank di tahun 2023 dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengedepankan akan solusi layanan perbankan yang tepat dan terintegrasi. Dengan mengembang slogan solusi yang tepat, tentu saja BPR Modern Express dituntut untuk terus memberikan yang terbaik solusi bagi masyarakat. Sehingga senantiasa melakukan inovasi terhadap program-program perbankan sebagai lembaga intermediasi yang secara nyata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bulukumba. Bulukumba sebagai salah satu wilayah potensial untuk perluasan layanan perbankan, dan kami berharap dengan hadirnya kantor cabang ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah ini. Kehadiran kami tidak terlepas dari peran support juga dari para stakeholder yang ada, terutama untuk pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Pak, Bapak Bupati dan jajarannya, dan juga stakeholder lainnya, sehingga kami bisa dapat terus bersinergi untuk menjadi bank yang kompetitif, inklusif, dan kontributif dengan tujuan meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami tetap berkomitmen seperti visi kami menjadi BPR yang bertumbuh sehat dan mandiri dengan pelayanan prima bagi masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba atas supportnya bagi kami sehingga BPR Modern Express dapat membuka kantor cabang ke-47 di Bulukumba. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder Bank BPR Modern Express. Semoga Bank BPR Modern Express dapat semakin berkembang, selalu sehat, dan dapat menjadi partner yang memberikan solusi yang terbaik bagi nasabahnya. Akhir kata izinkan saya tutup. Kalau tadi diawali dengan pantun, mungkin tutup juga dengan pantun, Pak, ya. Beli baju berwarna biru. Dibeli juga baju tidur. Kantor baru, pejabat pun baru. Semangat kerja, jangan runtuh. Jalan-jalan ke Bulukumba. Tanjung Bira, jangan dilewatkan. Demikian sambutan saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sambutan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Bupati Bulukumba dalam hal ini yang mewakili Asisten 2 Bapak Andi Asdadu. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Bupati, karena beliau tidak sebenarnya ingin sekali untuk kesempatan hadir bersama kita pada malam ini. Kebetulan beliau kalau bicara masalah perekonomian tinggi dan sebagainya. Dan sampai kemarin beliau masih bahkan cuma karena adanya pergeseran beberapa agenda sehingga pada hari ini padat sekali. Pagi ini apa namanya pada pondok DPR, setelah itu sekarang sementara menjamu Pak Gubernur sampai habis sholat Jumat, setelah itu masuk lagi pada pondok. Padat sekali hari ini sehingga beliau mengamanakan itu menghadiri acara ini, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai. Baik, selanjutnya singkat saya membacakan sambutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kapolres, beliau yang mewakili. Dan saya hormati teman-teman dari PD, atau yang mewakili dan sebagainya. Yang saya hormati jajaran manajemen PT Modern Multi atas dan Multi Media. Multi Modern atas Multi Modern ya, Robert. Dalam manajemen yang sebagainya belum berubah. Terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Murukumbra. Mudah-mudahan Murukumbra bisa membawa insiden untuk tema dan kode. Dan saya hormati jajaran PPR Modern Kepres ya, area Sulawesi. Dan saya hormati pimpinan PPR Modern Kepres Kabupaten Bulukumba, Makassar. Terima kasih banyak. Dan beserta jajaran dan hadirin, kebetulan saya juga bawa bagian ekonomi pembangunan, kebetulan dia bagian perekonomian dan akses keuangan yang saya bawa sama saya. Sama di hadirin malah hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan rahmat dan ridha-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hari bersama-sama di tempat ini. Dunia menghadiri peresmian kantor DPR Modern Kepres Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, salawat dan salam. Mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Nabi yang memberi suri teladan dan rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan selamat dan sukses atas peresmian Bank DPR Modern Kepres dalam hukum ini. Semoga keberadaan kantor ini mampu meningkatkan performa dan kualitas pelayanan sebagai penyedia jasa perbankan dan menjadi intermediator atau perantara keuangan bagi masyarakat. Bukan hanya akses layanan yang semakin mudah bagi nasabah, namun diharapkan pihak Bank DPR Modern Kepres ini Bulukumba mampu melakukan pemberdayaan pada para masyarakat untuk tetap produktif dan dalam pengembangan usaha ataupun yang lainnya untuk membantu perekonomian masyarakat, mendorong kualitas kreativitas usaha ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah juga semakin meningkat. Dengan kapasitas karyawan yang profesional, maka tentu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menangani dan menyelesaikan persoalan dan kendala yang dihadapi oleh para nasabah. Diri yang saya hormati,
mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dalam negara yang demokratis dan berkeadilan, diperlukan langkah-langkah dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, BUMN, maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Pemberdayaan masyarakat adalah cara paling efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Terbukti berbagai program pemerintah, baik skala nasional, provinsi maupun kabupaten, telah digulirkan yang diharapkan untuk mendorong dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan daerah kita, memajukan ke daerah kita melalui pembangunan infrastruktur maupun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dan syukur Alhamdulillah, selama beberapa tahun ini, Pemkab Bulukumba bersama-sama masyarakat telah meraih beberapa prestasi dan penghargaan. Angka kemiskinan semakin menurun, yang disertai dengan angka Gini rasio atau tingkat kesenjangan ekonomi yang semakin merata, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin tinggi. Capaian ini tentu tidak terlepas dari peran semua pihak, termasuk dari unsur swasta yang bergerak di berbagai sektor. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat atas peresmian kantor PPRS Cabang Bulukumba. Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini, kita dapat mengukuhkan komitmen bersama dalam upaya mewujudkan daerah kita ini yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Bupati kepada Bulukumba, terima kasih banyak. Dan sedikit saya tambahkan, yang pertama-tama saya merasa bersyukur sekali dengan adanya penambahan apa namanya fasilitas akses keuangan di Bulukumba ini melalui dengan Bank BPR, BPR, Pegadaian Pres ini, yang mana tadi saya sudah diskusi-diskusi yang ternyata yang kedua setelah Makassar di Sulawesi Selatan adalah Bulukumba. Tepat sekali, Pak. Tepat sekali. Kenapa melihat perkembangan perekonomian Bulukumba memang pesat. Pesat sekali. Di samping ya, salah satu di antaranya itu yang memang kita harapkan dengan kehadiran akses keuangan ini adalah karena Bulukumba adalah daerah atau kabupaten tujuan wisata. Jadi, harapan kami di sini dengan kehadiran BPRS ini, bagaimana nantinya mampu betul-betul memberikan informasi yang luas, seperti yang disampaikan tadi dengan berbagai fasilitas yang ada, utamanya dalam hal pengembangan UMKM. Kenapa ini sebenarnya yang kita harapkan dalam hal menopang sebagai Bulukumba sebagai daerah wisata. Kita melihat bagaimana bisa berkembang daerah-daerah lain, misalnya Bali, karena di situ fasilitas akses keuangan yang betul-betul bisa menyentuh ke kalangan-kalangan usaha menengah, mikro dan menengah, mikro kecil dan menengah. Sebenarnya semakin terbuka akses keuangan itu, semakin berkembanglah usaha-usaha masyarakat UMKM itu. Yang kedua, semakin tinggi peredaran uang, besar peredaran uang di suatu daerah, maka semakin cepat maju daerah tersebut. Ini kunci. Kalau daerah yang kurang akses atau kurang peredaran keuangan, uang yang kurang, pasti tingkat kesejahteraan itu pasti di bawah rata-rata. Tapi kalau peredaran akses peredaran uang yang tinggi, maka tingkat kesejahteraan itu juga tinggi.
Nah, untuk mendorong apa namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditopang dengan stabilitas keuangan. Jadi harapan saya kenapa saya ungkap ini, kami mengharapkan dengan hadirnya BPR Perdana Menteri ini bisa kita betul-betul menjalin kerjasama. Ada banyak program pemerintah yang sebenarnya bisa menjadi jembatan untuk itu. Pembinaan UMKM melalui ada program apa namanya Yes. Ini semua sebenarnya mengarah. Kemarin kami sudah menjalin kerjasama program Yes itu dengan BPD. Hari Senin kalau tidak salah sudah kita jalin kerjasama dengan programnya dalam hal bagaimana fasilitas akses keuangan untuk petani milenial. Ini saya kira nantinya karena beliau model ini adalah perkreditan bank modern yang ini merupakan akses keuangan untuk bagaimana akses untuk masyarakat perekonomian masyarakat. Jadi sangat kami harapkan untuk itu. Begitupun nanti tadi sudah dibantunya juga disebut bila di sana sangat kita butuhkan. Kalau bisa BPR model ini bagaimana bisa atau ada nanti AO-nya atau apa namanya yang bisa lebih dekat di wilayah Bira, karena memang di sana masih sangat terbatas untuk pelayanan itu. Yang kedua, kalau memang apa namanya BPR Plus ini bagaimana bisa membuka juga nantinya ATM yang di Bira. Karena itulah kemudahan akses keuangan itu sangat kita butuhkan kalau kita mau melihat daerah itu bisa berkembang maju dan cepat. Lainnya itu kami terbuka. Kami dari bagian apa biro bagian ekonomi pembangunan siap bekerjasama malah namanya dalam hal akses keuangan fasilitas akses untuk kerjasama fasilitas akses keuangan. Mudah-mudahan setelah di Bukumba ini BPR Modern MPS ini bisa sukses. Harapan kita harus sukses, bukan bisa, harus mudah-mudahan bisa, tapi harus sukses untuk Bukumba ini. Nah, ini adalah pelebaran saya dan kedua dari Makassar. Kalau kurang sukses, otomatis pelebaran saya untuk daerah-daerah lain saya kira menjadi apa namanya bisa menghambat. Makanya kami berharap harus teman-teman nanti yang bertugas di Bulukumba tanggung jawab moral bagaimana BPR modern ini modernnya presiden di Bulukumba harus sukses dan menjajaran yang ada di Bulukumba ini. Secara jika ada hambatan dan bisa kita komunikasi konsultasikan dan diskusikan bersama dengan pemerintah daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada prosesi pemotongan tumpeng. Dipersilakan kepada Kepala Divisi Bisnis Area 2, Bapak Dani Davidson Sumampo, untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng dan menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Andi Asdar Benu, sekaligus sebagai tanda dibukanya Bank Perekonomian Rakyat Modern Express Kantor Cabang Bulukumba. Mari kita berikan selamat yang terima. Dipersilakan kepada Bapak Asisten 2 untuk berada di ke tengah panggung. Saya minta jangan jangan.
Kita silakan untuk menggunakan kotak. Selanjutnya kita akan masuk dalam penyerahan souvenir oleh Bapak Andi Albarius selaku pimpinan cabang BPM Modern Express cabang Bulukumba kepada asisten 2 Bapak Andi Asdar Uno mewakili Bapak Bupati Bulukumba. Sekali lagi kita berikan aplaus yang dimohon untuk tetap di tempat Bapak. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Untuk itu diundang Bapak Direktur RSUD Adi Sultan Hadiraja atau yang mewakili, juga yang mewakili Kapolres Bulukumba untuk ikut bersama-sama dalam foto bersama, dan juga Bapak Camat Ujung Bulu atau yang mewakili untuk ikut foto bersama-sama. Lalu Bapak Lurah Caile untuk atau yang mewakili untuk ikut juga foto bersama-sama. Bapak Fadli selaku pimpinan Bank Mandiri boleh ke depan Pak untuk ikut foto bersama-sama. Juga Bapak Kepala Kantor Pos atau yang mewakili untuk maju ke depan dan ikut foto bersama. Izin Pak ya, dua bukan tambahnya Pak, ada yang dua Pak. Mas sore sih Pak. Ada nomor juga sekarang. Belum ada nomor mana? Begitu dulu Pak, Pak Jis. Sudah biasa kali sama Pak, Pak. Kasih apa ya? Nomor siapa? Satu dua tiga, satu dua tiga. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan doa. Yang pertama doa akan dibawakan oleh Ustadz dan selanjutnya dibawakan oleh pendeta. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Alimi, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya memohon doa ini sesuai agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-Muslim, silakan menyesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, lapangkan hati, dan membuka pikiran kita guna mengharap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'man. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin. Ya Allah, Ya Rahman, segala puji serta syukur tercurah kehadirat atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam acara peresmian kantor Bank BPR Modern Express Cabang Purwakarta. Untuk itu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami dan bagi para pimpinan kami. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia atas diresmikannya kantor Bank BPR Modern Express Cabang Bulukumba ini, sehingga tugas yang merupakan amanah darimu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi Bank BPR Modern Express yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan kami mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan kami mampu menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami, kepada seluruh manajemen dan staf, kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sesuai dengan moto yang kami miliki. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian, serta ketentraman lahir dan batin kami. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Ya Rob, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Ampunilah dosa para pejuang di jalan, Ya Rob. Dan ampunilah dosa para pendahului kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Robert Tawasako, STH, MPD untuk memimpin waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, saya mohon izin Pak menuntun umat Kristiani berdoa baik yang onsite maupun yang offsite kita berdoa kepadamu Bapa Surga. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kami buat kesempatan indah pagi ini menyaksikan karya Tuhan di tengah-tengah kami melalui pengresmian pembukaan cabang baru Bank Perekonomian Rakyat Modern Express di Kabupaten Bulukumba. Ini bagian dari rencana Tuhan. Mungkin ditutup, ditimbulkan oleh para manajernya, oleh direktur utamanya, oleh kepala cabang di sini. Tapi kami percaya itu karya Tuhan di masing-masing hati mereka. Sebab itu bersama mereka di sini, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak berhenti sampai saat ini saja. Tapi terus Tuhan mau melanjutkan karya memakai mereka semua untuk memberkati Kabupaten Bulukumba, untuk memberkati masyarakat Kabupaten Bulukumba. Bapa di sorga, semua karyawan mulai dari kepala cabang nanti karyawan semua di sini anugerahmu menyertai mereka. Mereka boleh melihat jalan-jalan terbuka yang Tuhan siapkan bagi mereka. Mereka mengalami kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang baik ini. Sehingga masyarakat Bulukumba juga menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan melalui Bank Perekonomian Rakyat Modern Express ini. Terima kasih, Pak. Hikmat dan akal budi dari Tuhan terus karuniakan kepada kepala cabang, kepada karyawan di Kabupaten Bulukumba ini. Sehingga semua berjalan dengan indahmu karena kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalamnya. Kami semua masyarakat Bulukumba menikmati manfaat kehadiran bank ini dan di dalamnya masyarakat Bulukumba sama-sama sukacita memuliakan Tuhan di dalamnya. Terpujilah Bapa di sorga. Terima kasih buat anugerah yang masih terus akan Tuhan lanjutkan buat kami semua masyarakat negeri ini, bahkan untuk Bank Perekonomian Rakyat Modern Express Cabang Bulukumba. Dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Amin. Terima kasih. Hadirin yang kami banggakan, kita tiba pada acara yang terakhir, yaitu ramah tamah. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Bapak Asisten 2, Bapak Diaster Benu, kepada Bapak Kapolres Bulukumba atau yang mewakili, Bapak Lurah dan Camat atau yang mewakili, untuk menikmati makan siang di ruangan VIP yang sudah disediakan. Untuk Bapak Ibu yang lain boleh langsung menikmati makanan berada tepat di belakang layar ini.
Ada sering apa? Sum. Apa itu di orang perempuan dari dia dari Terima kasih.